Hari ini kita akan belajar standard kandungan 1.3, pemboleh ubah, pemalar dan jenis data. Menjelaskan hubungan antara jenis data, saiz data dan kapasiti ingatan komputer. Mari kita mula dengan yang pertama. Apa itu pemboleh ubah dan pemalar dalam Java? Okay, pemboleh ubah dan pemalar dalam Java ini perlu diisytiharkan sebelum digunakan. Contohnya macam kita pergi melancong, kita perlu isytiharkan barang dalam bagasi sebelum kita masuk ke dalam ruangan menunggu. Dalam proses pengaturcaraan, seorang pengaturcara perlu isytiharkan jenis data ini yang perlu dia guna sahaja, tak perlu isytiharkan semua. Contohnya di sini, akan gunakan pemboleh ubah list. Jadi dia perlu isytiharkan jenis data dia. Okay, jenis data dia ialah string. Kita tengok contoh yang kedua. Di sini ada line. Di sini ialah pemboleh ubah. Jadi sebelum dia guna pemboleh ubah, dia perlu isytiharkan pemboleh ubah. Apa itu string? Jangan risau, nanti kita akan belajar ya. Kita akan belajar jenis-jenis data. Sebelum belajar jenis data, kita nak tahu membezakan antara pemboleh ubah dengan pemalar. Dalam sains sudah belajar kan pemboleh ubah dengan pemalar. Maksud dia lebih kurang sama. Pemboleh ubah dia memegang nilai yang boleh berubah. Nilai dia sentiasa berubah. Pemalar nilai dia tetap tidak berubah. Pemboleh ubah ialah ruang simpanan data sementara. Nilai sentiasa berubah apabila berlaku pemprosesan data dan tidak memegang sebarang nilai selepas program itu tamat. Kalau sudah keluar dari sistem, apa yang sudah kita masukkan tu tak disimpan. Pengaturcara perlu beri nama kepada setiap pemboleh ubah yang digunakan. Pengaturcara juga menggunakan nama pemboleh ubah sebagai nama rujukan untuk nilai spesifik pemboleh ubah tersebut. Komputer menggunakan nama pemboleh ubah sebagai rujukan untuk mencari nilai pemboleh ubah dalam memori. Apabila kita isytiharkan pemboleh ubah, komputer akan memberi memori yang cukup untuk memegang data tersebut. Contohnya di sini, apabila kita masukkan data ke dalam pemboleh ubah, nilai dia akan disimpan ke dalam pemboleh ubah. Apabila kita masukkan data yang baru, kita nak masukkan data yang baru, data lama akan dikeluarkan, maksudnya hilang dan diganti dengan data yang baru. Apa itu pemalar? Pemalar adalah nilai yang sentiasa tetap dan tidak berubah semasa pengaturcaraan dilaksanakan. Digunakan semasa pengaturcara ingin mengisytiharkan nilai yang tidak berubah. Jenis data mestilah sepadan dengan nilai. Jenis data. Jenis data adalah satu set data yang mempunyai nilai dan ciri-ciri yang telah ditetapkan. Data akan diproses menghasilkan output. Jenis data boleh dikategorikan kepada dua kelas, iaitu primitif dan bukan primitif. Contoh primitif, boolean dengan angka, iaitu nilai dalam bentuk paling asas dan tidak boleh dipermudahkan lagi. Data primitif juga dikenali sebagai data tidak berstruktur. Bukan primitif pula, okay, bukan primitif adalah data yang nilainya terdiri daripada beberapa gabungan nilai asas. Data bukan primitif juga dikenali sebagai data berstruktur. Kita tengok jenis data yang ada. Pertama ialah integer. Nilai minimum dan maksimum ada dipaparkan di bahagian ini. Kapasiti ingatan komputer, berapa ruang memori untuk menyimpan data berkenaan.
Kalau integer dalam komputer ialah 4 byte. Mesti hafal yang ini ya. Capacity perlu hafal. Ya. Integer 4 byte. Float dengan double. Float 4 byte. Double 8 byte. Double, double daripada float. Ya. Nama double. Nilai pun double daripada float. Ini adalah untuk angka. Okay, untuk nombor. Ya. Seterusnya, char. Untuk karakter. Kalau karakter 2 byte. Apa itu karakter? A satu karakter, B satu karakter juga. Contohnya kalau kita type at atau hashtag ampersand, setiap satu ini pun mewakili satu karakter. Nombor, satu nombor, 7 ini pun satu karakter juga. So setiap satu itu dikira sebagai satu karakter 2 byte ya. String, huruf besar, string. Bermula dari sifar hingga tiada had. Memori dia melebihi 10 byte. Boolean, dua nilai sahaja, sama ada benar atau palsu. Memori dia 1 byte. Seterusnya, hubungan antara jenis data, size data, dan juga capacity ingatan. Setiap jenis data akan disimpan dalam ingatan atau memori komputer. Nama pemboleh ubah akan memainkan peranan yang penting sebab dia menentukan saiz data dalam ingatan. Sistem operasi akan menentukan apa-apa yang boleh disimpan dalam ingatan komputer berdasarkan jenis data yang digunakan oleh pemboleh ubah. Kepelbagaian penggunaan jenis data pada pemboleh ubah dapat jimat ruang pada ingatan komputer. Kenapa boleh jimat ruang? Sebab setiap jenis data ini, saiz dia berlainan. Kalau anda nak simpan satu karakter sahaja, anda gunakan char. Tidaklah anda guna string. Kalau guna string, by default, dia memberi lebih 10 byte untuk ingatan. Tapi anda hanya gunakan memori satu karakter iaitu 2 byte sahaja. Kalau 2 byte, anda reserve 10 byte, maksudnya anda size ini. Nak duduk, kedudukan sebesar ini. Ruang yang lain tu bazel. Membebankan pangkalan data. Tidak efisien, tidak efektif. Jadi sila tentukan jenis data yang sesuai. Bukan sahaja dari segi menjimat ruang. Dan kalau kita guna jenis data yang tidak sesuai, tidak dapat simpan data berkenaan. Untuk integer, anda nak letak alphabet ABCD, bolehkah? Tak boleh kan? Double, kamu nak letak karakter atau ayat, tak boleh.